Yang berbahagia Datuk, Tuan Puan, hadirin yang dihormati. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelaran, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Bingkisan yang amat dekat untuk saya gambarkan tentang individu istimewa ini. Berbual dengan profesor yang kecil-kecil cili padi ini, ternyata bukan hanya ilmu sains, malah adunan butir bicaranya tentang kehidupan dan alam membuatkan masa berlalu tanpa disedari. Itulah dia Syaharum Syamsuddin, nama diberi. Bagi meneruskan acara, dipersilakan Profesor Dr. Syaharum Syamsuddin untuk naik ke pentas dan sama-sama kita saksikan rakaman ucap jasa oleh Profesor Muhammad Nazalan Najimuddin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Syukur katu dan salam sejahtera. Saya Nazalan Najimuddin, mewakili bekas-bekas guru Profesor Syarahan ini serta dekan kerana memberi peluang kepada saya dan rakan seangkatan dengan saya, bekas-bekas guru kepada Syahrul, untuk memberi sepatah dua kata sebagai pengenalan kepada ilmuwan yang diraihkan. Profesor Syahrul Syamsuddin, saya ingin memulakan pengenalan saya mengenai Syahrul dengan mengimbas kembali kepada akhir tahun 1989 dan awal tahun 1990-an. Saya teringat kepada seorang pelajar muda yang berkacamata tebal, yang selalu memakai kod makmal dan sering bekerja dari pagi hingga ke larut malam. Semasa itu beliau sentiasa sangat sibuk dan asyik menjalankan pendidikan tahun akhir beliau di bawah penyeliaan Dr. Kamaruzaman Muhammad. Saya masih ingat minat beliau menganalisis tumbuhan padi yang didedah kepada garaman dan saliniti yang tinggi. Selepas berijazah, Syahrul tetap bertugas di makmal kami di Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat. Beliau menunjukkan kehausan ilmu yang lebih mendalam untuk mempelajari teknik-teknik terkini dalam bidang biologi molekul dan genetik. Minat beliau dalam menimba ilmu memang sangat terserlah. Sambil mengkaji ketahanan garaman dalam tumbuhan padi, beliau juga berusaha untuk mencari gen untuk enzim lebah madu tualang untuk mengetahui mengapakah haiwan tersebut sangat energetik dalam hal penerbangan untuk mencari makanan dan juga untuk proses pengawanannya. Setiap hari kami ditujukan soalan. Dok, mengapakah? Apakah? Bagaimanakah? Dan frasa favorite beliau, apa kata yang kita begini dan seterusnya. Usaha menjalankan pendidikan ini sangat mencabar kerana USM masih ketiadaan kemudahan untuk melakukan banyak peringkat proses biologi molekul semasa itu. Saya masih ingat Syahrul, Prof. Razib dan saya terpaksa bergerak dan bekerja di makmal Prof. Khatijah Yusof di UPN untuk menjalankan eksperimen kami. Kadangkala kami pandu ke sana bermula dari subuh untuk tiba pada waktu pagi di UPN untuk memulakan eksperimen kami. Kadangkala kami menaiki bas ekspres bermula pada waktu tengah malam untuk sampai ke sana pada waktu pagi. Di USM pula, Syahrul berpengalaman dalam membangunkan beberapa kemudahan seperti menukar cold room kepada makmal dan bilik gelap untuk melakukan eksperimen yang melibatkan autoradiografi X-ray. Oleh kerana kerajinannya bekerja di waktu malam hingga ke larut pagi, Syahrul juga dikenali sebagai Raja Hantu Makmal. Ada satu malam beliau sedang asyik bekerja, telah mendengar suara seorang yang menggunakan telefon dalam bilik pejabat saya. Syahrul telah membuka pintu dan memarahi pelajar yang suka menggunakan telefon saya itu. Hanya beberapa detik kemudian baru beliau sedar yang pejabat itu tiada penghuni pada malam tersebut. Dan jelas hanya seorang sahaja yang berani menegur hantu yang suka berfoya-foya dengan telefon saya. Demikianlah bagaimana gelaran Raja Hantu Makmal dianugerahkan kepada Syahrul.
Syukur Alhamdulillah, rezeki Syahrum dibuka luas oleh Allah SWT. Beliau menerima tawaran kerja di Institut Bioteknologi Haiwan di Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dan tugas utama beliau ialah untuk memulakan satu makmal biologi molekul yang baharu di kawasan hutan di Jerantut, Pahang. Dengan pengalaman yang telah ditimbal di Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat, Syahrum dengan mudahnya membuka satu makmal untuk melakukan pengklonan dengan menggunakan keradioaktifan. Caranya sangat mudah. Oleh kerana beliau terpaksa menggunakan filem X-ray dan membentuk filem tersebut, beliau telah menukar tandas di sana kepada makmal dan bilik gelap untuk memproseskan filem X-ray tersebut. Jelas amalan soal tanya yang bertubi-tubi semasa muda menghasilkan berbagai idea dan mengemudi beliau terhadap satu gen dan protein yang semakin popular semasa itu, iaitu gen zinc finger protein. Dengan usaha penyeliaan Dr. Abdullah Sifat, Prof. Khatijah dan saya sebagai komiti penyeliaan, Syahrum telah menggunakan dan mencirikan gen zinc finger protein dalam haiwan kecil seperti kancil dan napoh untuk membezakan haiwan-haiwan tersebut dan juga untuk mencirikan gen zinc finger protein tersebut. Ini satu tesis yang sangat original, sangat bersejarah kerana ianya adalah hasil daripada titik peluh yang dilakukan di dalam makmal di Bukit Dinding Hut Jerantut. Mungkin tidak hairan universiti-universiti terulung di dunia sedia menerima bakat seperti Syahrum. Keupayaan beliau sebagai seorang sarjana memang terserlah. Dan Oxford University sedia menerima dengan tangan terbuka seorang yang bukan sahaja memahami apakah itu kesarjanaan dalam sains, tetapi juga seorang yang mempunyai keupayaan teknikal yang sangat tinggi. Di Oxford University, beliau tekad untuk mendalami ilmu dalam zinc finger protein. Dan kali ini beliau memilih satu protein yang dipanggil CTCF, satu protein transkripsi yang memiliki 11 domain zinc finger ataupun jejari zinc. Kalau di Malaysia, bila pilih zinc finger protein yang hanya mempunyai satu domain, kali ini beliau memilih protein yang ada 11 domain tersebut. Beliau telah diselia oleh ahli sains yang terkenal bernama Profesor Elena Klenova yang selepas berkhidmat di Oxford berpindah ke Essex University. Syahrum berjaya membawa pulang ijazah PhD-nya dari Oxford pada sekitar tahun 2002 dan telah berkhidmat sebentar di Institut Veterinar sebelum beliau pulang ke pangkuan universiti tercinta, Universiti Sains Malaysia, dan berkhidmat di Pusat Pengajian Sains Kesihatan. Begitulah sedikit laluan hidup awal akademik seorang anak muda yang berkacamata tebal, yang memakai kod makmal, yang digelar Raja Hantu Makmal, Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat. Saya berharap para akademik muda di USM dapat memahami laluan hidup Syahrum dengan minat atau passion yang mendalam dalam bidang biologi molekul. Semangat yang tidak pernah pudar untuk membina dan menggerakkan ilmu ke tahap yang paling maju. Laluan hidup beliau juga memberi takrifan penuh kepada maksud kesarjanaan dalam sains, sesuatu yang sukar dicapai dalam bentuk kerjaya di dalam dunia akademik kini hari. Saya dan rakan-rakan pengajar beliau ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa bangga kami dalam pelantikan beliau sebagai profesor dalam bidang genetik molekul yang sangat dicintainya. Sekian sedikit sebanyak tentang biografi Syahrum di awal kerjaya akademiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Siti binti Hamzah merupakan seorang guru yang pernah mengajar Dr. Syahrum waktu dia darjah 3 pada tahun 1976, dan bila saya diangkat ke sekolah menengah, saya mengajar dia dalam tingkatan 3 pada tahun 1982. Sabas dan tahniah saya ucapkan kepada Dr. Syahrum di atas pelantikannya sebagai profesor. Semoga Allah memberkatinya, dan saya amat berbesar hati di atas pelantikan ini. Dia merupakan seorang murid saya yang sentiasa mengati saya dan berdamping dengan saya. Saya bersyukur pada Allah dan semoga Allah merahmatinya. Amin. Tahniah, saya Yang Bin Kom, mengajar biologi tingkatan 4 semasa Syahrum di SMK Macang. Saya tidak dapat lupa poster anatomi organ sensori yang pelajar disuruh lukis atas kad Manila. Poster Syahrum dapat A+, oleh itu dipamerkan di koridor sekolah. Posternya begitu menarik sehingga pengetua anggap saya yang melukiskannya. Sikap Syahrum melebihi buat kerja yang cikgu suruh. Dia buat dengan sepenuh hati dan jiwa. Thank you, Prof. Syahrum, for the honor you bring to all your former teachers. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamaruzaman bin Muhammad, ataupun lebih dikenali sebagai Dr. KM sahaja, pesara dari Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat Penang. Saya merupakan supervisor kepada final year project Profesor Syahrum. Dan saya dengan ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Prof. Syahrum kerana telah dinaikkan pangkat sebagai profesor. Sepanjang saya mengenali beliau, saya boleh describe Prof. Syahrum ini dengan dua perkataan saja, iaitu dalam bahasa ibunda saya, seorang budak yang juru dan juga seorang budak yang betul bendul. Ataupun arti kata lain, beliau adalah very well behaved and also a very very sincere student. Dan saya ingat saya tak cerita, tak perlu bercerita panjang kerana the rest is history. That is how he gets to where he is now. So Prof. Syahrum, again my heartiest congratulations to you. You are indeed a very true scholar. You are a great researcher. And you are a very, very, very dedicated educator. Okay, assalamualaikum dan terima kasih. Hello everyone and greetings from the United Kingdom. My name is Yelena Klenova. I am Professor Emeritus at the University of Essex. It is my great pleasure to speak to you today about Professor Syahrum Shamsuddin. He joined my laboratory in Oxford in 1999 as a PhD student. He was one of my first when I still was finding my footing as a group leader. I am very proud to say that Syahrum was a model student, clever and hardworking, and an inspiration to his colleagues and younger students. I hope he learned something from me, but I can confidently say that Syahrum taught me a great deal. I admired his intelligence and focus, his grace and patience, his generosity and wisdom. His nickname in our laboratory was Tiger. Why? I do not quite remember now, but it was probably something to do with Tiger's personality and lifestyle. They are passionate, daring, and very brave, and always ready for action, day and night. Syahrum became a legend. Generations of students passed on to each other true and fictional stories about him. And for many years after he left, students would still ask for Tiger's protocols.
His PhD dissertation became a textbook for many of them. Shaharon passed his PhD viva with glowing examiner reports in 2002. We published several very good scientific papers, and then he started his own career as a scientist in Malaysia, his home country. I have been following his progress and continue to collaborate with him and his team. I am delighted that Shaharon now is very well recognized by the scientific community. He also educated scores of undergraduate and postgraduate students over the years and has become a very strong leader in his establishment. To conclude, I would like to say that it was an honor and a privilege to work with Shaharon, and I wish him all the very best in his future career. Thank you very much for listening. Nama saya Datuk Dr. Vincent Ng, bekas penggerak Institut Bioteknologi Haiwan Kebangsaan, Jalan Tok Pahang. Profesor pernah berkhidmat bersama saya selama 5 tahun. Jadi, saya rasa layak memberi sepatah dua kata mengenai kepribadian dan pencapaian beliau. Dari hati saya dengan rasa bangga merakamkan setinggi-tinggi tahniah ke atas pelantikan Profesor. Dan memang beliau layak digelar pangkat Profesor. Congratulations, Professor, you fully deserve it. Pelantikan ini juga mengharumkan nama baik JPV, kerana itulah tempat di mana Profesor dibesarkan, akar asal dari JPV. This show he has not forgotten warga JPV. Memang Profesor seorang pemimpin yang dihormati dan disegani. Ia menjadi satu penghormatan kepada saya memberi sepatah dua kata mengenai Profesor. It's not easy to give comment on someone of his stature. He has such an illustrious career and great accomplishments. I'm honored and thrilled to acknowledge his professorship. It is a joy to celebrate his success. Saya rasa bersyukur kerana dapat bekerjasama dengan Profesor Shaharon semasa beliau berkhidmat di JPV. Beliau adalah seorang penjawat awam yang berkualiti dan bertanggungjawab. Beliau graduan dalam bidang bioteknologi dari USM, mula kejayaannya sebagai pegawai pendidik pada tahun 1992 di IBHK Pahang. Tugas pertama untuk beliau ialah bertanggungjawab dalam penubuhan dan melengkapkan makmal cytogenetik dan molekular di IBHK. Beliau menunjukkan semangat menyiapkan projek ini dengan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. We are lecturers from the Biomedicine program. Would like to wish congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. We are lecturers from the Biomedicine program. Would like to wish congratulations. Dengan segala hormatnya dijemput Profesor Dr. Shaharon Shamsuddin untuk menyampaikan syarahan umum beliau. Dipersilakan.
Testing, testing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlulata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, pegawai-pegawai utama universiti, dekan, timbalan-timbalan dekan, ketua-ketua jabatan, para mesyarah, tetamu-tetamu jemputan, bonda saya, isteri saya, anak-anak, dan seterusnya tuan-puan dan puan-puan sidang dewan yang dihormati serta hadiran-hadirat yang saya hormati sekalian secara live dan juga secara maya. Saya spend hampir 28-29 tahun sebagai pegawai awam. 10 tahun daripada perkhidmatan saya adalah di Jabatan Perkhidmatan Haiwan, posting di Institut Bioteknologi Haiwan Kebangsaan 1992, yang sekarang ini dikenali sebagai Institut Biodiversity Veterina Negara di Bukit Dinding, Mukim Jerantut, Pahang. Dan semasa saya berfikir tentang apakah tajuk yang sesuai untuk saya sampaikan, sebab saya telah melalui banyak liku-liku kehidupan, dan saya berfikir lebih baiklah aku cerita tentang the tools, peralatan yang saya gunakan untuk kehidupan saya dalam sebagai seorang ahli sains, iaitu kejuruteraan genetik yang kita kenali sekarang sebagai biologi molekul. Biologi molekul ataupun DNA recombinant technology dahulu. Sekarang ini dah ada mRNA dah. Jadi saya ada buat sedikit capaian melihat apakah pandangan kita masyarakat terhadap kejuruteraan genetik secara umum. Jadi kalau kita tengok di sini, kebanyakan secara online ya, ramai yang positif terhadap kejuruteraan genetik. Tapi kalau kita pergi kepada orang yang di tepi jalan, tanya dekat tengah minum dan sebagainya, ramai yang neutral, dia tak kisah. Okey. Tapi yang positifnya secara online. Mungkin sebab mereka selalu membaca. Dan saya juga bertanya kepada mereka melihat capaian persoalan berapa baguskah pengetahuan kita masyarakat terhadap kejuruteraan genetik. Jadi ramai yang ahli online ni, zaman sekarang ni, mereka banyak membaca, yang very good 119, yang maksudnya mereka tahu. Maksudnya kalau good dengan very good ni, maksudnya mereka tahu tentang apa yang mereka maksudkan tentang kejuruteraan genetik. Okey, dan sangat sedikit yang tak tahu. Okey. Dan ini adalah soalan, adakah anda fikir kejuruteraan genetik ini perlu ada tidak dalam medical, dalam perubatan? Jadi banyak yang kata yes lah. Banyak yang kata yes, sebab insulin sekarang pun adalah produk daripada kejuruteraan genetik. Tapi ramai juga yang kata no. Okay. Yang I don't know pun ramai juga. Tak kisah. Okay. Jadi satu lagi soalan, adakah anda kisah tentang makanan yang anda makan tu terjurutera ataupun tidak? Jadi kat sini ramai yang kisah, tapi yang tak kisah ni, yang rather not ni, ramai sekali. Yang neutral tak kisah, maksudnya makan pun tak makan tak kisah. Ni ada dulu masa kita kecil-kecil, Prof Halil, masa kita kecil-kecil, kita jarang jumpa buah tomato yang besar. Kan? Tapi sekarang, kalau kita pergi ke Nirwana, Tesco dan sebagainya, buah tomato, macam buah apple, keras kan? Saya pun tak tahu apa dia kan? Jadi,
Dari kejuruteraan genetik ini adalah suatu teknik pengubahsuaian ataupun modifikasi, manipulasi secara terus in vitro, maksudnya dalam piring, dalam test tube, terhadap bahan genetik sesuatu organisma. Tak kira lah organisma itu kuman ke, sama ada dia apa namanya, tumbuhan ke, haiwan ke dan sebagainya. Dan sekarang ini mereka memanggil teknik ini sebagai teknologi DNA recombinant. Okey. Dan tahun 1990-an, tahun 2000 mereka kenali sebagai teknik-teknik biologi molekul. Dan pertama kali diperkenalkan tahun 72 oleh Stanley Cohen dengan Herbert Boyer yang mencipta plasmid pada waktu tersebut, PBR322. Bagi mereka yang belajar genetik, plasmid PBR322 ni adalah suatu yang common. Dan mamalia pertama dihasilkan melalui teknik kejuruteraan genetik adalah tikus tahun 74 ya. Dan tembakau adalah pertama kali dihasilkan melalui teknik kejuruteraan genetik tahun 83. Ini adalah konsep asas. Konsep asas bagaimana bahan genetik dihancurkan dan dikerak-kerak-kerak dan dimasukkan ke dalam kita panggil kenderaan pengklonan dan diperbanyakkan. Ini adalah suatu konsep yang kita panggil bagaimana kita mengklonkan gen. Bukan gen afrit, gen. Okey, DNA. Okey. Kita ingat lagi tak ni? Ini kita mesti ingat ni. Ini kereta arwah ayah saya ni. Kereta yang saya nak beli. Mak ingat nak beli van-van ni. Mak kata nak naik van-van ni. Lepas tu kita jual pasal malam. Ini kereta guru besar. Guru besar. Ini kereta yang berhormat. Okey, dan ini adalah kereta orang berniaga. Ini saya silau kembali ke tahun 80-an. Dan kejuruteraan genetik telah timbul sebagai satu ilusi di dalam filem yang pertama. Semua tahu filem ini. Ini adalah Jurassic Park. Filem Jurassic Park tahun 80-an. Yang mana ahli sains telah menjumpai nyamuk yang beku di dalam magma beratus tahun, beribu tahun, dan dia keluarkan DNA dinosaur. Semasa ribu-ribu tahun dulu, macam mana tak tahu cerita ada fiction kan, ilusi kan. Pergi ketik, pergi gigit dinosaur dan DNA dinosaur ada dalam tu. Dia keluarkan, dia kerak-kerak-kerak, dia manipulate, masukkan dalam embrio. Kemudian hidupkan di dalam embrio, buat embrio transplant dalam apa namanya, sistem artificial, dan hasilnya T-Rex. Itu adalah ilusi. Ilusi yang ada di dalam pemikiran manusia tentang bagaimana kejuruteraan genetik boleh revive apa namanya, seekor dinosaur. Okey. Ini adalah reality. Okey. Tracy adalah haiwan pertama yang dihasilkan secara transgenik. Method dia sama. Cumanya ia mengikut kaedah natural, kaedah semula jadi. Ada sperma, ada oosite, berlaku in vitro fertilisasi, berlaku persenyaan luar rahim, dan masukkan ibu tumpang lahir. Okey. Terlebih pula. Okey. Tetapi selepas itu kita dengar Dolly. Dolly ini adalah bibiri yang dihasilkan secara somatic cell nuclear transfer. Dia tidak secara semula jadi. Ini yang berbahaya. Inilah yang dipanggil ilusi yang berbahaya. Kerana seolah-olahnya kita pergi kepada, saya boleh pergi kepada Datuk Sukari, saya just tik, ambil sel dia, masuk nama mama, hasilkan dia seorang lagi. Seolah-olah macam itu. Sebab apa? Sebab Dolly dia menggunakan sel somatik. Okey. Tracy dia tidak guna sel somatik. Dia mengikut natural. Ada sperma, ada oosit. Nah, persenyawaan. Okey. Jadi inilah dia bagaimana bibiri Dolly dihasilkan tahun 1996. Okey. Dan tahun 1997
Kami di Jabatan Perkhidmatan Haiwan telah mendapat mesej daripada Jabatan Perdana Menteri bahagian Haiwan Agama menyatakan bahawa semua eksperimen-eksperimen hendaklah diperjelaskan kedudukan dan asas kepada yang dipanggil manipulasi embrio mamalia, terutamanya manusia dan juga haiwan, telah mendapat perhatian pada pihak-pihak yang etika dan sebagainya pada waktu tersebut. Ini adalah sesuatu yang menarik. Dan kebanyakan daripada mereka yang menghidupkan, yang memberi pengetahuan tentang ilmu pengklonan pada waktu tersebut bersama-sama dengan seluruh komuniti sains menolak pengklonan dan kejuruteraan genetik yang menyalahi norma-norma kehidupan. Okey, alhamdulillah. Dan ini adalah apa yang ada di Malaysia. Di Malaysia, lembu ini cerita 10 tahun saya di Jabatan Haiwan. Lembu kita, lembu kecil, warna kuning, kita panggil lembu KK. Okey, lembu KK, dia hanya mati kerana langgar kereta aje. Dia tak mati kerana kuman, tak mati kerana parasit. Dia mati kerana langgar kereta aje. Lepas tu bergaduh. Okey. So Jabatan Haiwan telah buat satu dasar tahun 1980 sehingga tahun 2000 untuk melakukan satu haiwan baru Malaysia yang lebih besar, kita panggil Mafriwal, melalui kacukan. Kacukan ni secara konvensional di mana diambil zebu dengan Frisian, dikacukkan menghasilkan generasi kedua dan dikacukkan sekali lagi generasi ketiga dan akhirnya menghasilkan Mafriwal, Malaysian Frisian Sahiwal, yang mana saiznya adalah lebih besar daripada lembu KK tadi. Jadi kalau tuan-puan ada lembu ni depan rumah sekarang ni, ianya adalah hasil daripada dasar pembiakbakaran negara tahun 1980 sehingga tahun 2000. Kemudian kita menghadapi masalah harimau di dalam ladang-ladang Jabatan Haiwan, yang mana setiap hari sekurang-kurangnya 5 hingga 10 ekor akan mati di baham harimau. Maka kita membuat suatu kaedah, kita import seladang daripada perhilitan, letak di perimeter di antara kita punya kandang-kandang lembu-lembu betina. Selepas setahun, habis harimau, tak ada, lembu tak kena makan. Tetapi lahir ibu-ibu lembu kami melahirkan anak yang pakai stokin. Jadi rupa-rupanya seladang tu dia jaga lembu betul, tapi malam dia buat kerja lain. Dan seladang ni adalah satu-satunya haiwan yang ditakuti oleh harimau di dalam hutan. Okey, ini seladang. Kalau tak ada insurans, jangan pergi dekat dia. Okey, kromosom 56. So kita kacukkan dengan Mafriwal, kromosom 60, hasillah selembu. 58 kromosom number, very easy mathematics. Cuma masalah dianya, selembu adalah mandul. Jadi dasar pembiakbakaran negara tidak boleh menggunakan selembu untuk baka pedaging. So kita terpaksa kekalkan menggunakan Mafriwal. Tutup cerita selembu. Okay. So sekarang kita tengok sedikit ke dalam bidang perubatan. Sebab saya sudah bergerak ke dalam universiti USM. Di mana kita tidak bolehlah, macam saya beritahu tadi lah, secara etikanya kita tak boleh nak manipulate embrio dan sebagainya. Itu satu kesalahan, perlu kepada kelulusan. Dan tempat yang paling sesuai untuk teknik saya gunakan adalah untuk diagnostik. Okey. Terapi gen dan juga pengklonan menghasilkan produk-produk berekonomi memerlukan masa 20 tahun ataupun 15 tahun. Dan saya tak ada masa. Saya lebih tumpu kepada diagnostik. Okey. Ini adalah semasa kami, ini cerita bagaimana saya develop satu teknik yang Prof. Nazlan beritahu tadi, iaitu zinc finger untuk mengesan kromosom Y di dalam pembiakbakaran negara. Selepas kita hasilkan ramai beribu-ribu anak ekor lembu, kita dapati banyak yang mandul.
Selepas kita buat screening, ini adalah kromosom. Kromosom lembu yang mana ini adalah jantan dan ini ini adalah jantan. Ini adalah sepatutnya betina. Ini betina, betina. Dia ada X, tak ada Y. Ini adalah jantan, ada ada Y. Jadi sekarang ni, kalau lah nak buat kromosom ni, Prozil Fale tahu. Sakit mata kita. Keluar biji mata. Lepas tu masuk, ambil biji mata, kena masukkan balik dalam, dalam lubang mata. Letih. Kalau kita tengok, sehari saya tengok 150 ekor lembu. Jadi saya fikir macam mana kita nak buat ringkaskan dia. So, saya buat teknik ini, iaitu saya cari gen yang ada pada kromosom Y yang membezakan daripada X. Ini jantan, ini betina. Bila kita buat kromosom X, ada satu band. Jantan, ada dua band. Ini adalah yang kita nak cari, yang problem tu. Betina. So, ini adalah satu teknik yang kita panggil PCR. Sekarang ni semua orang dekat Malaysia, even orang kampung pun kenal PCR. Sebab apa? COVID-19. Okay? PCR adalah suatu kaedah di mana dia memperbanyakkan DNA dalam masa beberapa waktu yang cepat. So, dengan ini saya tak tahu budak mana, tapi Alhamdulillah beliau berjaya menghasilkan marker ini dan menggunakannya dengan lebih cepat. Kalau dulu kita tengok kromosom mengambil masa berbulan-bulan, dengan PCR kita boleh buat dalam masa seminggu habis satu ladang. Seminggu satu ladang pergi pergi Johor habis, pergi dan jabatan suka. Jabatan suka benda tu. Okey. Dan saya publishkan dia dan ini adalah bagaimana yang kita buat. Nah, dan saya tak saya tidak berhenti setakat itu. Saya pergi lebih advance lagi. Saya buat saya bantu pasukan embriologi kami yang menghasilkan in vitro fertilization, dihasilkan secara bayi tabung uji ini, dan saya ambil sedikit sel dan saya buat sex determination. Maksudnya sekarang ni, kalaulah penternak tu nak anak lembu jantan, kita boleh bagi jantan punya embrio. Kalau dia nak lembu betina, kita bagi lembu punya embrio. Macam tu. Kos dia RM80 je masa tu. Okey. Nah, ini adalah yang kedua. Kaedah yang sama juga, kita gunakan zinc finger. Kita nak cirikan antara tiga ni. Ini adalah kancil napuh pelanduk. Masa tu Tuanku Sultan Tengku Mahkota Kelantan, dia suka Tengku Mahkota Pahang, dia suka berburu. Agung sekarang, dia suka berburu. Jadi masalah dia bila dia masuk hutan, dia nak tembak, ni dia tak nak tembak kancil sebab kancil dia ada nilai estetika. Dia binatang yang cerdik kan. Binatang tokoh kepada Melaka. So dia nak dia nak napuh dengan pelanduk je. So dia nak bagi tahu macam mana yang ni kancil, adapun ini nak napuh kecil. Adapun napuh pelanduk kecil. So dia arahkan Jabatan Haiwan, saya lah tu, untuk buat yang ni. Okey. Ini adalah sequencing. Sequencing kaedah lama. Ingat ini tahun 1994, 95. New generation sequencing tak ada lagi. Adalah kaedah Sanger pakai radioaktif. Betul lah tu Prof Nazlam. Kata saya tukar jamban tandas menjadi tempat untuk buat DNA sequencing. Sebab itu satu-satu tempat yang orang tak masuk. Sebab dia pakai radioaktif. So kita run A, C, G, T. Macam tu, lepas tu duduk sejam kita run lagi benda yang sama. Benda yang sama. So cara saya, sama juga A, C, G, T lepas you sequencing tu. Cumanya yang you perlu buat adalah run yang ni kancil napuh pelanduk, you letak A ni kat sini, C, G, T, kancil napuh pelanduk, you boleh tengok beza dia dekat yang band yang ada dekat sini dengan tak ada. Itu adalah gen polymorphism dia. Maksudnya kita dapat bezakan dekat situ. Okay. Ini mungkin tak berapa jelas sangat. Yang ni khinzir. Khinzir dengan lembu adalah suatu yang sensitif. Sebab pada waktu tersebut ada isu-isu halal haram. Jadi kalau kita tengok khinzir ACGT ni macam ni kita nak A dia antara khinzir dengan lembu, nama macam ni.
Yang tu. Ni ada dekat lembu, yang khinzir tak ada. Yang ni pun lembu ada, khinzir tak ada. Benda ini adalah kita panggil polimorfisma. Yang kita boleh tengok secara manual dan laborious. Zaman saya, masa tu tak ada lagi yang canggih-canggih zaman sekarang. Sekarang ni kromatogram dah. Ini zaman saya. Dan ini adalah tim saya bila saya masuk ESM. Kita cuba develop konsep yang sama tetapi untuk bantu deteksi virus. Dan virus yang kita target adalah RNA virus. Dan RNA virus sekarang ni ada banyak jenis. Yang pertama, influenza. Yang kedua sekarang ni, yang duk geger sekarang ni adalah COVID-19. Ini adalah tim saya, Associate Professor Dr. Aziah daripada Inform, dan juga pegawai penyelidik Encik Fazli dan Encik Safsiah dengan Muhammad Rizwan, dengan Encik Faizul adalah jabatan virologi dekat VRI. Mereka perlu buat apa? Kita kena buat dekat P3 lab. Okey. Ini student master saya. Student master saya dengan Dr. Chandrawatani, pengarah research daripada VRI. Kita cuba optimumkan parameter RT-PCR untuk influenza A. Ingat tahun 2000, awal tahun 2000, influenza A, especially bird influenza, telah mula menjadi zoonotic. Tahun 1990-an dulu, saya dah berperan dengan influenza bird, lembu, apa ni, ayam. Masa tu tak payah pakai mask apa pun sebab dia tak zoonotik, dia tak bunuh orang. Tahun 2000 entah macam mana saya ragak mutasi lah. Banyak strain baru, dia influenza kita panggil strain, COVID kita panggil variant. Dia nampak beza lah. So banyak apa yang kita panggil ini adalah proses masa postmortem apa namanya bird tu, burung-burung tu. Burung ni termasuk ayam lah. Dan kita ambil sampel dan kita buat inoculation, hidupkan virus tu di dalam telur, dalam telur. Dan kita buat test aglutinasi. Ini adalah kaedah kuno, kaedah purba, bagaimana untuk tengok positif influenza. Okay? Tapi kita ubah suai. Kita buat extraction DNA, RNA daripada sampel ni. Kita buat PCR. Okay, Zoe buat PCR dan daripada PCR tu kita lihat amplifikasi gene. Gene untuk H5, H5N1 ingat kita ada H5. Lepas tu kita ada H7N2 dan juga satu lagi H5 H9 positif. Ini adalah kaedah yang sama juga untuk COVID. Kita pergi klinik kan. Apa nama ni, dresser bagi tahu kita kan, pegawai perubatan itu, okey makcik kena tunggu besok result keluar. Dia tunggu benda ni lah, nak tengok benda ni positif, positif, positif ni. Lepas tu dia bagi tahu delta city-nya, oh 17, delta city 17, dia kata virus load banyak ni makcik. Okey, maksudnya itu adalah pengekspresan gene, maka yang menunjukkan tinggi dia punya virus load. So sekarang ni apa yang saya buat, saya nak buang ni, saya nak kembali kepada PCR biasa. Cara dia yang saya buat adalah kita buat PCR tetapi primernya adalah mengandungi label. Yang mana label tersebut kita boleh letakkan di atas strip macam orang mengandung lah. Macam mana Dr. Fahmi buat macam ni. Macam kita tengok orang mengandung. Okey. Kita boleh letak H5 kat sini, H7 kat sini, H9 kat sini. Lepas tu COVID kat sini. Dan saya punya plan for this project, untuk project ni adalah untuk letakkan benda ni dalam satu strip. Maksudnya bila kita titik sampel kita tu, kita boleh nampak 5 line. Nampak. Sama ada sebab sekarang ni COVID is getting milder. Dia dah jadi macam sesemua dah. Okay. So kit ini adalah sesuatu yang amat berguna dalam masa setahun dua lagi. Sebab mutasi yang berlaku pada COVID
semakin menghampiri kita panggil umpama virus RNA yang lain. Okey. Sekarang ini adalah perjalanan yang panjang. Kita tengok dalam sel. Okey, kita tengok dalam sel. Ini adalah bila kita belajar sel, kita sentiasa belajar sel dalam straight line. Sebenarnya tak. Ini adalah sel yang sebenar. Sibuk, terlampau sibuk. Okey, umpama satu bandaraya. Kalau tak percaya, tengok yang ni. Memang sibuk. Okey. So, sekarang ni apa yang berlaku adalah saya study apa yang kontrol proses dalam sel tersebut. Kita panggil faktor transkripsi. Okey. Semua orang sekarang ni kenal RNA. Sebab apa? Sebab Pfizer vaksin. Mak saya pun kenal Pfizer vaksin. Sebab apa? Sebab mRNA. Dia tahu apa dia. Apa dia Syahrul? Ya, apa dia RNA. Dia boleh cerita kat kita. Sebab dia apa nama ni, doktor brief dia tu beritahu. Apa nama ni, pasal mRNA. Jadi, dalam kes ini, DNA jadi RNA dan ditranslasi menjadi protein. Kalau dia normal, okey. Kalau dia tak normal, dia akan jadi kanser. Dia akan jadi mandul. Dia akan jadi yang negatif-negatif. Okey. Ini adalah satu yang biasa. Jadi saya study ada satu protein zinc finger, ada 11 zinc finger yang mana ada banyak kawan-kawan dia kat sini. Ini adalah suatu projeksi 8 orang PhD yang diterbitkan oleh Rolf Olsen. Kami punya collaborator daripada Sweden juga mengandungi PhD saya. Saya silap saya ni LS Poulter ni PhD saya. Saya yang jumpa apa nama ni proses tersebut. Okey. Saya perlu dalam talk saya ni untuk ucap terima kasih kepada Prof Nohayati, orang yang pertama memperkenalkan saya kepada dunia perubatan. Pada waktu tersebut, Prof Nohayati adalah ketua yang patologis yang menguruskan sampel-sampel cervical cancer seluruh negeri Kelantan. Dia ada satu student nama Venugopal. Dia adalah pelajar saya yang amat rajin. Okey, dan amat mature. Dan Dr. Venugopal sekarang Puan Mahathir, pensyarah dekat Inform Penang, beliau telah menjumpai bahawa HPV16E7 protein berinteraksi dengan rakan CTCF yang saya study dekat England dulu dan menghasilkan kanser. Itu adalah PhD. Ya, yeah. Okey. Terima kasih Dr. Prof Nohayati. Dah bersara pun. Ini adalah seorang lagi kakanda saya, apa nama ni, Datuk Zakari, yang juga mempunyai seorang student, Dr. Saiful, yang pada waktu tersebut mengkaji tentang wound healing. Ada saja dia study banyak jenis gene wound healing yang control wound healing, antaranya adalah MMP13. Dan dalam apa nama ni proses dia belajar tu, dia telah menunjukkan bahawa kitosan punya remnants, serbuk kitosan ni dapat membantu proses wound healing pada gene MMP13 based on the interaction of one part of the protein pada zinc finger yang Prof Nazlan cakap ada 11 tadi. Ia adalah PhD Dr. Saiful. Dr. Saiful Prof Mahathir sekarang, timbalan dekan dekat UIA. Ini adalah seorang lagi student saya, Darul Liza. Darul, beliau mencirikan, dia sambung projek PhD saya. Saya hantar dia ke Profesor Elina dekat Essex pada waktu tersebut sebab Elina sudah move to Essex. Dia Oxford is very competitive. If you are not good enough, you cannot stay in Oxford. So she moved to Essex to lead her own group. So Darul pergi ke Essex dan buat eksperimen for 6 months to prove that the interaction of RNA polymerase 2 yang saya jumpa dulu masa saya punya PhD berlaku pada C domain, bukan pada zinc finger dan bukan pada N domain.
PhD Dr. Daru. Dr. Daru pensyarah dekat Inform Penang. Dan ini adalah Puan Nurul Wahida. Puan Nurul Wahida, adalah pegawai sains di HRPZ sekarang, pegawai sains kanan. Beliau dengan bantuan Dr. Prof. Mahathir Dr. Nurul Asma, beliau melakukan assembly PCR. PCR juga, tetapi dia assembly. Macam sintetik. Oh, kita boleh cipta sintetik sekarang. Tak boleh nak jin apa? Jin ifrit je tak boleh. Nak jin apa? Kita boleh buat sintetik. Lepas tu dia ekspreskan di dalam bakteria and then purify. Saya harap Puan Nurul Wahida boleh sambung balik PhD dekat lab saya supaya kita boleh buat sesuatu dengan jin ini. Sebab jin ini adalah jin HA hemagglutinin dengan neuraminidase, dua pintu masuk dengan pintu keluar yang diguna oleh virus untuk masuk dalam sel. Okey, kalau COVID dia ada spike protein. Okey, ini adalah virus sepupu kepada COVID, RNA virus. Cuma ni RNA virus ni lain sikit sebab dia dia tak ada spike protein, dia ada spike benda lain. HA dengan NA. Ini adalah method yang digunakan oleh Wahida. Dan ini adalah Dr. Azalina, PPSP yang membantu seorang lagi student saya yang cuba mungkin tadi ada dimaklumkan bahawa saya ada terlibat dengan Eurikas, RIKEN, satu institusi penyelidikan di Jepun yang melaksanakan research fundamental, dan mereka dalam kes ini merujuk kepada penyakit-penyakit yang melibatkan penuaan. Dan kami melihat antara penyakit-penyakit yang tersohor di Malaysia orang tua ni adalah Alzheimer. Ini ketak Alzheimer. Okay. Jadi Nurul Fatihah dia develop dia masukkan dia develop satu model cell lines yang boleh digunakan untuk future research untuk Alzheimer based on tau punya pathway. Okay, Alzheimer dia ada banyak pathway. Dia ada amyloid beta, dia ada tau, and so many pathway yang boleh menyebabkan Alzheimer. So ini satu yang baik. Dan Fatihah sekarang ini sedang menunggu kelahiran anak yang keempat atau ketiga, tak silap. Dia tak boleh hadir bersama pada hari ini. Saya berdoa supaya dia dapat melahirkan anak dengan sihat dan sebagainya. Buat PhD. Okey, ini adalah tim kami. Fatihah, Dr. Azalina dan Maisarah. Maisarah satu lagi pelajar yang berada di Jepun untuk mengkaji satu lagi protein, iaitu kawan kepada CTCF yang kita panggil Boris. Okey, Boris protein ada satu jenis protein yang tak ada di dalam sel biasa. Dia ada di dalam sel germa, sel sperma ataupun sel telur. Jadi kita tak ada lab yang boleh develop sel tersebut, maka saya terpaksa hantar Maisarah ke Makmal Abe Sensei, Profesor Kurnia Abe, Timbalan Pengarah RIKEN, Tsukuba, Jepun. Okey, selama 3 tahun. Okey. Ini adalah semasa lawatan Kurnia Abe ke Makmal kami di Malaysia. Dan saya perlu menyatakan terima kasih penghargaan saya kepada individu-individu ini. Prof Jeffrey Malin, Datuk Jeff, saya tak tahu dia ada tak ada hari ini, mungkin dia sibuk sebab dia sejen dan amat aktif. Beliau membekalkan glioma untuk student saya. Glioma ni brain tumor cell. Okey. Dan Prof Datuk Ahmad Zakaria adalah dekan saya dan dekan yang ambil saya sebagai timbalan dekan dan orang best student kampung saya. Kami berasal daripada Pulau Condong. Dan mungkin tahu bahawa Datuk Ahmad Zakaria adalah suami pada Datuk Asma, the former Vice Chancellor of USM. Dan saya juga harus mengucapkan terima kasih pada Prof Datuk Dr. Omar Osman, Knight Chancellor USM, yang telah menganugerahkan saya VK7.
saya mendapat full professor saya semasa pemerintahan Prof. Omar. Dan seterusnya saya harus mengucapkan terima kasih kepada Prof. Datuk Dr. Faisal, Naik Chancellor sekarang, yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi pemangku pengarah kampus di dalam keadaan saya tidak ada apa-apa. I was not the dean before pun. Tak pernah menjadi ketua apa-apa pun. Tapi dia percaya kepada saya dan saya amat menghargai kepercayaan tersebut dan berjanji akan melaksanakan tanggungjawab saya sebaik mungkin, insyaAllah. Dan Profesor Nur Azmi, individu yang amat berjasa kepada saya. Beliau adalah satu-satunya pensyarah USM yang pergi cari saya dekat London. Ajak masuk PPSK. Masa tu dia tak ada Profesor Madia pun lagi. Muda lagi. Masa tu Prof. Nik Suriani tengah buat PhD somewhere in Sare. I think postdoc kat Sare. He came and visited me without, I tak kenal pun dia. And then Syarum tak nak balik Kelantan ke? Dan dia ajak saya masuk USM. Dan Prof. Razib, terima kasih hadir hari ini mewakili Profesor Nazlan daripada Penang. Dah Prof. Nazlan tak dapat datang, positif COVID. Jadi Prof. Razib dapat datang. Prof. Razib ada cerita dulu. Masa saya first year dulu, saya pergi nak kuliah microbiology industry. Prof. mengajar level 101. Saya pergi duduk lama first lecture kan, kita pergi duduklah dekat apa nama ni, dekat dewan kuliah, di orang lain semua tak ada lagi, saya seorang je. Ada pemuda dekat sebelah saya ni. Duduk sembang dengan dia pun pakai slipper kan. Kita sembang, bila semua orang datang nanti tiba-tiba dia bangun depan saya, Razib Samian. Nasib baik aku tak cerita lebih-lebih masa tu. Kenangan bersama Profesor Razib. Yang tu saya cerita, yang lain saya tak cerita. Okey, ingat itu saja. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi syarahan umum yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Syaharum Syamsuddin. Majlis merakamkan penghargaan, tahniah serta terima kasih atas syarahan itu tadi.